kita lagi berada di Spock. Ini baru dari basement naik ke lantai atas. Ini dia nih. Ini dia Spock. Masih belum pada buka. Ada gourmet di belakang, kita ke depan dulu. Kaung lobby, penuntum lobby. LG is zone parking rest area. Ini mall ini baru dibuka, guys. Dan di depan tuh banyak yang Instagramable banget. Ntar kita ke sana ya. Bisa lurus. Ini kayaknya parkir sini lebih banyak. Food market. Dari 5 sampai 29 November. Kayak balkoni. Kita akhirnya memutuskan untuk lurus dulu. Ada mangkok. Udah buka, guys. Lagi buy two get one free. Promo combo besial. Awas, ada bawahnya. Iya. Nah, ini dia. Nah, ini soalnya kita harus awas ada berbeda kemungkinan. Ini dia, guys, ada Max Coffee. Kalau bawa sepeda boleh tuh, cuma dituntun. Walk your bike zone. Jadi kalian bisa bawa sepeda kemari, cuma dituntun. Wes keren ya. Ini air mancur ya. Oh, food parknya di situ tuh. Pameran kuliner. Oke. Ada mobil golf. Oh, ada parkir sepeda juga di situ. Ya, guys, ada parkir sepeda. Yogurt Line opening soon. Fill-in Dapur Solo. Kita sana yuk. Ini habis hujan, hujan besar banget. Full musik. Ini dia nih speaker ini. Kayak di Singapura. Nanti ada patung kayak Singapura di depan. Di Orchard. Dan ini belum banyak yang buka toko-tokonya. Tapi kalian bisa ya cuci mata lah. Nah, ini pameran kuliner. Kita lihat yuk sana yuk. Oh, ini untuk foto-foto. Foto spot. Cuma mesti ngantri mengikuti protokol. Tuh, lihat tuh. Foto spot. Ini dulunya Taman Ria Senayan, guys.
ternyata toko atas sudah ada beberapa yang buka, ada tahu gejrot. Oh, pameran kuliner ini. Spak Food Market, pameran kuliner. Kuliner di atas. Ininya bagus loh, kamu lihat itu sama apa loh. Kita lihat sana yuk, hati-hati licin. Cuma toilet ATM, Max Coffee, Yogurt Land, Ibudo, Yowis, Playworks, Goma, Simpi, Nature Farm, Solaria, Mangkoku. Sini yuk. Ini bisa duduk-duduk. Mind your step. Or put outdoor nih pasti nih. Asik banget nih. Kayak di Boat Quay sih ya kalau Singapura ya. Di pinggir-pinggir. Kalau Boat Quay pinggir sungai kak. Kalau ini pinggir danau lah. Ini tangganya juga konsepnya keren sih, tangganya begitu. Portis Coffee. Nah ini dia nih guys, kayak di Singapura nih, kayak di Orchard ada kayak begini-gini nih. Ini bike park untuk taruh-taruh sepeda. Ada yang foto-foto tuh. Ini dari sampingnya. Yuk kita naik. Naik tangga. Nah ini dia ya. Dari atas. Jadi pameran-pameran makanannya kecil-kecil. Ada mie cakala, jengkol bakar. Ada kopi, ini apa nih? Es serut kekinian. Nasi lemak. Melts chicken cheek. Lewat. Telur gabus kaya bumbu, nasi genggam, nasi uduk berbentuk onigiri, teh kocok. Nah, ini dari atas. Ini ada juga sate padang Ajo Lawe. Ada minuman. Ada pio-pio. Minuman juga ya. Oh ini yang berasap nih guys. Yang berasap. Gak tahu gejrot. Es jeruk murni. Enteng jodoh. Iya. Enteng jodoh. Siomay. Oh, siomay enteng jodoh juga. Kasih ya. Ya. Oh. Mantap ini. Enteng jodoh semua tuh. Guys, tuh. Oke, guys. Sekarang kita lagi mau yang pameran satu lagi nih. Teh botol Sosro ID.
Jadi ini sampingnya foto booth, foto-foto station. Ini ada nih. Kita kan tadi liput yang di atas tuh. Yang di atas itu tuh lantai 2. Oh, di atas juga ada restoran Jepang tuh. Ada berapa yang udah buka sih, guys? Nah, masih banyak yang tutup. Maksudnya banyak yang masih direnovasi dan belum buka sih. Tapi udah mulai rame loh. Sore-sore begini. Ini sekitar jam 3 kayaknya sih ada sih. Habis hujan besar tadi. Oh, ini bukan jual makanan, tapi booth pameran sih. Kayak ada florist, tanaman, minuman. Ini ada jual pernak-pernik. Selain dia jual tanaman tuh, landscape, florist, vanila hijau, pot-pot bunga, terrarium David Tebet. Kebanyakan tanaman berarti ini. Setengah tanaman, setengah lagi makanan. Dan ada selendang mayang, rujak bebek. Rujak bebek, bebek. Tuh. Bolang baling, cakwe. Wih. Ada cakwe Medan. Cakwe Medan Ancol. Sejak 71. Kerak telur, toge goreng. Jus kedong-dong, kedondong kiamboy. Pecel Madiun empal gentong. Dapur Aulia. Tahu walik. Nah. Ada nih one corner jeruk murni. Nasi gonjleng Banten. Nasi gonjleng. Minuman, guys. Dan sini gudeg Jogja, nasi langi Solo, soto Kudus. Jadi kalian bisa makan di outdoor atau di atas. Nah, ini tempat-tempat makannya nih, guys. Mantap. Kita lihat sana tuh ada kayak tempat main. Nah, di sini juga ada tempat-tempat main masih. Ini juga tapi belum jadi nih, guys. Atau mau dibikin apa? Ada beca-becaan tuh. Wow. Oh, ini WC. WC-nya di tengah-tengah. Wah, ini taman keren banget sih, guys. Konsepnya kalau udah jadi, udah beres, ini bakalan jadi keren. Ya, kalian tuh bisa makan bersantai-santai. Nah, ini bisa main sepeda. Oh, ini drop off mobil kayaknya nih. Tuh. Bener gak sih? Bakalan jadi drop off mobil. Gede loh, luas tuh sampai situ. Luas tuh, guys. Nah, ini untuk muter. Ini kayaknya drop off mobil nanti nih. Mantap, guys. Coba kita lihat di balik ini, kita muter ya. Kira-kira ada apa? Nah, ini kalian bisa main sepeda juga di sini. Oh, ini ada jalan. Ini ternyata tembus ke sana ya, WC tengah-tengahnya tuh keren. Ini guys, kita lewatin WC.
Wow. Ah, tembusnya ke sini. Ah, yang tadi itu guys. Wow. Oh, ini untuk skate. Banyak pemain skateboard. Memang harus Jakarta itu harus ada mall-mall yang seperti ini. Seperti di contohnya Central Park ya. Jadi nggak harus indoor tapi outdoor juga ada gitu. Itu yang menarik guys. Iya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Kita akan kembali ke edisi berikutnya guys. Kalian kemari mumpung masih belum terlalu ramai nih. Jadi fotonya leluasa.